Oke, sekarang kita akan unboxing untuk album terbaru dari girl band Oh My Girl. Ini mini album ke-9 ya, dan judulnya Golden Hourglass. Dan kita juga dapat posternya. Ini poster gede ya. Kita dapat posternya. Nah, ini dia posternya, gede banget. Gak gede banget sih, standar. Ini isinya kayak gini. Dan sekarang langsung aja kita buka untuk isinya albumnya seperti apa. Ya, untuk bonusnya nanti kita akan lihat belakangan. Yang pertama kita akan lihat untuk albumnya dulu. Nah, untuk albumnya ini dia modelnya portrait ya. Jadi dia berdiri. Dan ya, isinya kayak gini. Nah, ini standar lah, ini kayak album-album foto pada umumnya. Nah, kayak gini. Ini temanya, dia konsepnya kayak princess-princess gitu ya. Nah, ini dia. Ini setiap membernya ada. Nah, ini dia. Cuman ini cuman satu konsep, dimana untuk konsepnya ya sama semua. Tuh, kayak gini. Gua akan kasih lihat ya secara gambarannya seperti apa. Nah, ini untuk albumnya kayak gini ya isinya ya, sampai belakang sama kayak gini doang. Terus ini untuk disknya mereka taruh di dalam. Nah, ini kayak gini disknya. Nah, dalamnya kayak gini. Terus sekarang kita akan lihat untuk bonusnya dapat apa aja. Yang pertama kita dapat ini pembatas buku hologram. Terus kita dapat stiker. Ya, stiker kayak gini. Nah, terus kita juga dapat kayak semacam apa ini ya? Kayak kata-kata penyemangat dalam bahasa Korea gitu lah. Baca kayak gini, ini dari Mini, ini personil Oh My Girl juga. Terus ini dapat kayak semacam pamflet, ini dapat kartunya kalau lu mainin gamenya. Kan gua nggak mainin gamenya, cuman dapat kartunya juga level standar ya, level B doang. Terus ini kita dapat hologram pembatas buku dari Yua. Nah, terus fotocardnya kita dapat 3, dan ini gua nggak tahu namanya siapa aja. Oke, nah itu dia, sekian dari unboxing untuk album kali ini.